Pemberian remisi kepada ratusan narapidana di lapas kelas 2A Jambi di Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah dimulai dengan pelaksanaan sholat id berjamaah Rabu pagi. Dalam lebaran tahun ini, dari total 885 orang napi yang diusulkan mendapatkan remisi, sebanyak 661 orang narapidana resmi menerima haknya mendapatkan pengurangan masa penahanan dengan ketentuan yang bervariasi. Dari jumlah 661 napi yang mendapatkan remisi tersebut, 4 orang diantaranya bahkan mendapat remisi langsung bebas. Program pembinaan tetap berdisiplin mentaati aturan, menjaga sikap dan perilakunya, dapat hidup berdampingan secara tertib di dalam lapas. Juga kepada yang belum, ini menjadi suatu dorongan, motivasi agar mereka bisa memperoleh remisi di saat yang akan datang. Dari pantauan tim Jambi TV, suasana pelaksanaan sholat Idul Fitri 1437 Hijriah di lapas kelas 2A Jambi Rabu pagi berjalan hikmat. Ratusan narapidana penghuni lapas tampak dengan khusyuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perayaan Idul Fitri. Bertindak selaku imam sekaligus khotib, Profesor Dr. Muntolib. Dalam pesan agama yang disampaikan, khotib mengingatkan seluruh umat jamaah tentang arti penting untuk saling memaafkan dan menyadari semua kesalahan diri yang disempurnakan dengan bertaubat. Andil Antoni, Jambi TV.